hari ini kita lekan daripada GT DKL dan Arezzo Kedisar. So, sampai kalah, bangga motor! Habis macam mana boleh kalah ni? Sir, Man. Dia pakai jumpy apa? Manalah aku tahu. Ini pemain kita. Tak, sekarang ni motor ni nak kena bakar tau. Kena main gila. Motor ni paling laju kat sini. Hei, takkan macam tu je boleh bagi. Lah, lain kali kan. Jangan nak pandai-pandai petik. Lemah. Hei, dia lemahkan motor ni pula. So, sekarang dah menang. Aku dengar tadi kalau kalah, apa? Bakar motor. Benda boleh bincang. Motor baru lepas apa? Bincang tak bincang eh? Dah deal tetap deal. Sebelum pukul 12, aku nak tengok. Kan ni? Korang nak tengok kan? Mesti bakar. Bakar! Bakar! Tolonglah, benda boleh bincang. Nak bincang apa lagi eh? Benda baru apa hal ni? Kita boleh repeat. Benda mungkin ada yang benda nak kena check untuk kau tu macam mana kan? Dia kalau dah lemah tu, tetap lemah. Okay? Dah kalah tu kalah. Tak ada. Korang cakap tak cakap apa-apa lagi. Okey. Sebelum pukul 12. Masa mana ni? Masa apa dah dia? Yang bawa kau. Ni motor aku. Kau tak laju. Kau tak ada letak eh. Ladies and gentlemen. Berani melawan budak-budak tu eh? Kita orang cuma risau keselamatan kau tu. Relax lah. Aku bawa motor je kot. Kau suka lajak? Lajak apa? Kita motor kalau lajak. Dah menang. Korang ni patut menang. Happy lah apa ni. Aku tak faham lah. Kau jangan tengok aku macam tu eh. Kau tak takut ke kalau abang kau tahu? Kau abang-abang kau jangan sepun eh. Mana? Abang aku tak ada kat sini kan? Dah relax lah. Korang lah ni mula masin lah. Kau tengok. Pancin sama lah. Macam tidur. Sabar, tenang. Bawa bertenang. Okey eh, bawa bertenang. Okey. Cuba je. Ini je yang abang mampu, dik. Tapi okeylah. Untuk harga sebuah motor dan untuk motor pertama adik, abang rasa abang setujulah. Terbaik. Congratulations. Yeah, yeah. Tapi nama abang tau. Kau jangan... Kalau nama kau, aku takut kau jual, dik. Janji. Dia bawa ke Thailand. Ya. Dia terus masuk Thailand. Ha? Tanpa minta izin. Jangan. Dia baru nak belajar. Ha. I risau. Nanti mak I bising. Bagi adik I bawa motor. Nanti dia jatuh lah. Apalah. I tak nak. I tak nak. Thank you.
Hello, hello. 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 Kausar. Halo. Halo, halo. Ya, itu ikut sama video tau, kau ambil video kau. Kau ingat aku kan, Lily kan? Ingat kan? Tak ingat? Kau chat? Ingat aku kan? Ha, ingat kan? Kau lapar? Semua risaukan kau. Kau cepat sembuh. Kau cepat bangun. Tau? Bismillahirrahmanirrahim. Bada kocak.
Saya cuma nak berpesan bahawa hidup ini memang sudah ditentukan takdirnya. Kita kena percaya kepada rukun iman yang keenam, iaitu qada dan qadar kita. Banyakkan berdoa dan beristighfar, insyaAllah. Moga sahabat-sahabat yang lain juga mendoakan kesembuhan awak lebih cepat. Dan selepas ini lebih orang kata berhati-hati dan istiqamah. InsyaAllah.